Boleh tahunya mas namanya siapa? Atta. Atta, salah satu pemenang dari lomba Kapolda Kap Lampung, burung kicau. Di sini kalau mau nanya mas, tadi kan menang nih. Iya. Perawatannya gimana sih biar sampai burung ini burung apa nih kalau tahu? Ini kenari jenisnya mbak. Kenari. Iya. Ini gimana nih perawatannya bisa sampai kenarinya menang nih dalam acara ini? Ada nggak? Kalau buat kenari sih saya perawatannya sih biasa saya rutin pagi jam 6 burung udah keluar, saya keluarin, saya menangin kurang lebih 10 menit burung, saya kasih pupuk mandi, biarkan dia mandi sendiri. Setelah dia mandi baru posisi saya jemur. Nah, penjemuran yang biasa saya lakukan itu nggak pernah lebih dari 2 jam. 2 jam sudah cukup lah buat burung kenari mah. Ya, paling tambahannya main umbaran. Umbaran cuma seminggu paling 4 kali kok kita umbar. Dari Senin sampai Kamis, Jumat kita sudah pindah ke kandang biasa buat lomba. Udah, paling itu aja simpel. Kalau dari segi pola makan, saya pakan pakai pakan biasa, pakan racikan sendiri sih. Kalau untuk segi minum, paling ya pakai vitamin-vitamin yang biasa ada di pasar lah. Kalau vitamin yang biasa saya gunakan paling cuma ebotsit buat nambah stamina dia aja ya. Itu kalau buat makan tadi ngeracik sendiri tuh. Iya. Boleh tau gak sih racikannya apa aja? Kalau saya racikan pakan kiloan mbak. Jadi masing-masing jenis pakan kiloan saya tulis menulis kilo. Saya campur, saya racik sendiri. Paling tambahannya cuma saya pakai sari jahe. Sari jahe. Ini kan dari Jakarta ya mas? Iya, saya dari Jakarta. Dari Jakarta nih cara bawanya nih, ini melalui transportasi darat kan, laut, nyebrang ke Lampungnya nih gimana nih? Biasa sampai burungnya tetap sehat sampai ke Lampung. Kalau kemarin saya kalau lomba jauh biasa jalan 3 hari sebelum lomba ya. Paling selama dalam mobil, selama di mobil burung kayak kerodong tetap, tapi posisi lampu saya nyalain biar burung tetap bisa makan gitu, biar burung nggak tidur. Kalau selama perjalanan dia tidur sampai sini dia lemas nanti.